suka traveling ataupun adventuring dimanapun Anda berada. Saya sampaikan kabar sukacita di tempat ini pada hari ini. Ya. Saya berada di air terjun 12 tingkat Sringo. Tapi kebetulan tempat ini di tingkat ataupun di level yang kedua. Saya menyaksikan banyak kali pengunjung pada sore hari ini. Dan langsung saja dari mana dan siapa mereka sehingga datang mereka berkunjung ke tempat ini. Halo Mbak. Ya, dengan siapa ya? Elvina Riani dari Kota Tinggi. Elvina Riani dari Kota Tinggi. Datang ke sini saya mendengar tadi dari Putri Pariwisata atau bagaimana tadi? Iya, rombongan dari Duta Pariwisata Tinggi Tinggi yang dari Dispora Tinggi Tinggi. Sebagai Putri Pariwisata atau? Sebenarnya saya 2019 baru saja pulang pada bulan September kemarin jadi sebagai Putri Pesona Nusantara Sosial Media 2019 Indonesia. Excellent. Jadi beliau adalah merupakan Putri Pariwisata 2017 dan juga Pesona Putri Pariwisata tahun 2000 Nusantara tahun 2019 ini. Jadi super sekali. Kalau melihat tempat ini bagaimana menurutmu? Menurut saya ketika saya mendatangi kunjungan ke tempat indah ini dan kecamatan Jalan Sambungan ini, menurut saya tempatnya masih asri, 100% masih asri. Jadi buat kalian pencinta traveling dimanapun kalian berada, baik di Indonesia maupun di Sumatera Utara, ayo datang dan berkunjung ke Kabupaten Dairi Terjun 12. Oke, terima kasih. Ini dengan siapa nih? Nampaknya ganteng tapi sudah basah kuyup. Mungkin menikmati tadi renang di air terjun ini. Ya, kalau menurut Anda dari sama juga dengan Duta Pariwisata juga, Tebing Tinggi. Saya Putra Pariwisata Tebing Tinggi tahun 2019. Putra Pariwisata lo, namanya? Fahni aja dulu. Fahni aja. Sudah pernah merasakan sensasi seperti ini? Baru kali ini. Bagaimana menurutmu? Menurut saya di air terjun di Tausa ini sangat-sangat sejuk. Kenapa? Ini sangat-sangat asri. Walaupun dari Medan itu kurang lebih berapa jam, tapi tidak akan pernah nyesal kemarin. Karena sangat-sangat sejuk dan sangat-sangat indah. Masih di tingkat 2 aja, sudah sejuknya sudah seperti ini. Bagaimana ke tingkat 12 berikutnya? Jadi ayo dong, warga Sumatera Utara datang ke Tausa Lalahi. Yes, warga Sumatera Utara, khususnya generasi milenial, diberikan Anda tantangan. Halo, yang cantik juga di samping ini, saya harus juga bertanya. Tak sempurna bila saya tak bertanya. Ci, siapa namanya? Mega Ibel Desian. Mega? Kamu juga Putri ya? Putri Pariwisata 2019, super sekali. Terakhir sekali, bagaimana komenmu dan apa yang kamu sampaikan kepada para pendengar ataupun pemirsa di mana pun berada? Komentar saya kepada untuk tempat ini, sangat asli, sejuk dan masih benar-benar alami tanpa campuran tangan-tangan orang yang kurang bertanggung jawab. Jadi ini memang sangat sejuk, menarik dan cocok didatangi atau dikunjungi bagi masyarakat luas yang sama sekali belum tahu tempat ini. Karena walaupun jauh atau pelosok, kita tidak akan menyesal datang ke sini. Terima kasih para sahabatku dari Tebing Tinggi, Duta-Duta Pariwisata, Putri Pariwisata 2019 yang dibawakan oleh Dispora Tebing Tinggi. Kalau mereka selaku Duta Pariwisata mengajak Anda datang kemari, kalau mereka selaku insan pariwisata yang mencintai pariwisata mau rela datang ke sini, bagaimana dengan Anda, wahai generasi milenial, generasi muda dimanapun Anda berada? Tunjukkan pesonamu, tunjukkan tantanganmu dengan hadir di sini. Berarti Anda telah sama dengan kami, Putri dan Putra Pariwisata. Salam Pesona Indonesia. Juah-juah. Horas menjuah-juah. Terima kasih. Thanks you guys. Thanks ya.